alasan mengharamkan sesuatu karena madarat berbahaya, ya kan gitu. Maka bapak-bapak kalau keluar rumah pakai baju hitam haram, karena pengendara mobil sering kali nggak ngeliat orang pakai baju hitam tuh. Ya, main-main di jalan kereta juga haram, betul nggak? Tukang bangunan yang tidak pakai safety, yang dicangkolin tuh pinggangnya tuh juga haram, betul nggak? Akhirnya terlalu banyak, tak terhingga barang yang haram nih. Itu dalil itu mah tidak bisa dijadikan, bukan dalil spesifik namanya. Kalau babi ada, hurimat alaikum al-mitatu wadamu walahmul khinzir, ada lahmul khinzir, itu juga jadi masalah. Yang haram itu dagingnya, kalau minyaknya ya. Jadi apakah setiap hari yang kita lakukan semuanya ada manfaatnya? Enggak. Kita semuanya setiap hari dibuang-buang waktu. Percaya enggak? Sok kita hitung 24 jam berapa menit yang bermanfaat. Berarti kita haram semua. Ya syukur kalau ngerasa dosa mah bagus. Iya. Jadi mengharamkan sesuatu itu jangan pakai dalil umum dong. Betul enggak? Di sana perempuan keluar rumah haram, nyupir mobil haram. Apa mudaratnya? Iya kan? Nah itu, jadi jangan by selera, jangan berdasarkan selera kita. Ada landasannya. Saya tidak menginginkan orang beragama Islam merasa terbelenggu. Nah sekarang kembali, secara filsafat saja, secara filosofis saja, al-hikmah, ya, qaulun hakim. Haram itu bahasa Arab ya, ya kan? Bahasa Arab haram itu. Bahasa Indonesia-nya apa? Enggak juga. Kalau tidak boleh kan al-mana'u, mana'a, hajaza, hadara, banyak. Mana melak, apa tidak boleh melarang. Kalau Masjidil Haram masjid apa? Masjid tidak boleh. Kalau Al-Muhtaram, Kiai Al-Muhtaram, Kiai tidak boleh. Istri Al-Harim berarti enggak boleh juga. Al-Ashrul Hurum, bulan-bulan enggak boleh gitu. Jadi haram siapa artinya? Haram bukan larangan. Bahasa haram itu maksudnya hurmah. Hurmah itu sudah masuk bahasa Indonesia, hormat. Kalau kita kirim surat dengan hormat, cik gimana lagi? Jadi ketika Allah melarang ini, supaya kita paham betapa hebatnya Allah. Kenapa Allah memilih bahasa haram, bukan mana'a, bukan hajaza, bukan hadar, pe haroma? Karena haram itu maknanya penghormatan. Jadi ketika Allah mengatakan diharamkan buat kamu, itu bukan dilarang, bukan dibatasi, bukan dicegah, tetapi dalam rangka menghormati kamu. Bayangkan, walaqad karamna bani Adam. Kita ini tahu diri, kita ini makhluk Allah yang paling terhormat. Walaqad karamna bani Adam. Semua makhluk dunia suruh bersujud semua, saking hormatnya, paham enggak? Nah, makanya ketika Allah melarang dengan mengenakan haroma itu, artinya dalam rangka menghormati kita. Di sini Pak Tosin kasepuhan di sini datang ke pondok, ya. Saya sangat menghormatinya. Dia pengen pipis di WC santri, saya larang. Saya suruh di WC saya pribadi. Masa kesepuhan WC santri bau pesing kan gitu. Nah, saya melarang nih dalam rangka mencegah atau dalam rangka menghormati? Jadi siapapun yang merasa keberatan diharamkan, sama saja tidak suka dihormati oleh Allah.
Bapak Jokowi naik mobil di saat ada gadis cantik banget, lucu, anak kecil gitu. Dia gergetan pengen nyium, "Pir, turun dulu." "Pak, sorry," kata ajudannya. "Langsung, supir. Berbahaya kalau ditembak orang gimana?" Betul enggak? Semakin kita kedudukan tinggi, apalagi itu duduk saja diatur, betul enggak? Duduk itu enggak boleh sembarangan tuh, di sini duduknya. Jadi artinya kalau Anda ingin jadi orang terhormat, siap tunduk dengan undang-undang protokoler dalam rangka menjaga penghormatanmu. Makasih, gitu aja. Iya. Nah, makanya jadi kita mesti tahu filosofisnya gitu. Allah itu hebat. Nah, itu haknya Allah karena Allah yang bikin. Allah yang menentukan innaka tu'izzu man tasya wa tudzillu man tasya. Allah bisa menghormati siapapun yang dikehendakinya. Allah bisa menghinakan siapapun. Kan begitu. Nah, itulah makanya kita kembali lagi bahwa persoalan haram dan halal ini kita serahkan kepada Allah. Kalau tidak diharamkan ya enggak boleh dong. Memangnya punya siapa ini? Yang semuanya punya Allah, kok berani-berani melarang, ngepuk gimana lagi? Nah, itulah makanya yang kedua apa tadi sepertinya itu? Niku surat Al-Fatihah ayat 29 ya. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffar ruhamau bainahum. Kasih sayang sesama umat Islam. Sekarang orang Islam perang, kasih sayang enggak? Yaman hancur perang saudara, kasih sayang enggak? Irak hancur lebur, kasih sayang enggak sama mereka? Syria juga, apa kasih sayang? Ternyata Saudi Arabia bermesraan dengan Donald Trump di sana. Gimana lagi? Yaman dikirimi bukan makanan, dikirimin bom. Mana ruhama ubainahumnya? Mana asyidah alal kufarnya? Kita tidak pernah membuktikannya kok. Ayo, betul enggak? Ya itulah persoalannya, kita harus malu dalam kondisi macam ini, kita harus malu bahwa kita tidak mengamalkan Al-Qur'an kok. Inna qaumi takhadhu hadzal qur'ana mahjura, umatku sudah meninggalkan Al-Qur'an. Nah itu, betul enggak? Ruhama enggak kita? Enggak, muslim. Kafir beda. Untung di sini baru apa? Nembe wadan-wadanan ya. Iya, di sana udah bunuh-bunuhan. Kalau saling bunuh-membunuh, ruhama atau asyidda? Asyidda kok. Sesama Islam kejam-kejaman, sesama Eropa, sesama orang Amerika bermesra-mesraan kok. Betul enggak? Nah, ketika akan menyerang Irak, dari mana masuknya? Dari Saudi kok. Jujur aja nih mah. Dibuka situ pangkalan Amerika di situ, menghancurkan, terus ditinggalkan. Nah, itulah artinya, yuk kita kembali kepada Al-Qur'an, yuk kita sesama umat Islam, udah jangan bermusuhan, mau enggak? Wa atasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu, jangan bertengkar, yuk kita bersatu, mau enggak? Kalau ada orang yang bertengkar, saya nanya, disuruh siapa bertengkar? Nah, cerdas, betul. Disuruh Allah enggak? Nah, jadi nurut nih siapa? Itulah, yuk ayat itu kita buktikan, kita kasih sayang sesama kita dan kita tegas, bukan kejam ya situ kepada mereka, tegas. Artinya bahwa kasih sayang kita ini artinya kita buktikan dengan hidup berdampingan dengan damai. Itu saja persoalannya. Dan kita ini di negeri ini tidak ada yang kafir. Kita semuanya warga negara Indonesia, punya hak dan kewajiban yang sama sebagai pemilik negeri ini. Kafir itu bukan orang yang berbeda agama, bukan. Kafir itu sifatnya adalah kata sifat untuk orang yang memusuhi kita, namanya musuh itu kafir. Terminologi itu. Oke. Adapun Al-Qur'an menggunakan kata kafir itu bukan orang yang bukan beragama Islam. Agama siapapun agamanya, ketika dia sombong, kata Al-Qur'annya itu orang kafir. Iblis disuruh sujud, nurut enggak? Menurut. Alasannya apa? Sombong, merasa lebih baik dari Adam. Al-Qur'an menerangkan, Aba, iblis menolak bersujud kepada Adam.
wastakbaro, karena merasa sombong. Wakana minal kafirin, berarti iblis kafir enggak? Makhluk yang pertama kali dicap oleh Allah sebagai kafir adalah namanya sebabnya karena dia tidak mau bersujud. Argumentasinya dia karena merasa jadi kalau orang sombong berarti orang kafir enggak? Kafir dong. Itu. Kemudian siapa lagi? Makan kenyang sendirian, tetangganya enggak makan dibiarin aja. Ya, naik haji 4 kali, umroh tiap tahun, tetangganya anak yatim enggak ada yang ngurusin. Untuk sendiri aja orang kan. Orang medit bukan tuh? Orang medit kafir bukan? Kafir. Kata siapa? Kata Allah. Ngantil serok beli wis. Jadi artinya alladzina yabkhuluna wa ya'muruna nasa bil bukhli wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlih inna atadna lil kafirina adzabam muhina. Orang-orang yang medit, ngajak-ngajak orang lain medit, nikmat Allah disembunyikan saja. Untuk mereka orang-orang kafir itu sudah disiapkan hukuman yang keras bagi Allah. Jadi kalau ada orang medit, dasar kafir lo gitu. Jadi kafir itu untuk sifat-sifat buruk. Jadi kalau orang agamanya Islam sampai medit, kafir enggak? Kafir. Orang Islam tapi sombong, kafir enggak? Nah, orang Islam sekarang sombong enggak? Nah, jadi Muslim kafir, Nasrani kafir, Yahudi kafir, semuanya bisa kafir semuanya. Ya itu. Kalau istilah kafir dalam Al-Quran itu orang yang memusuhi Kanjeng Nabi. Kalau nggak ada musuh, ya nggak ada masalah. Di dunia mah nggak boleh bermusuhan. Memangnya Islam dipaksakan harus beragama Islam? Betul nggak? Dari mana fasalnya dipaksakan orang harus beragama Islam? Kan la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama, itu aja kok. Betul enggak? Bapak yakin enggak bahwa Islam itu tidak dipaksa? Yakin enggak? Enggak boleh dong. Akidah enggak boleh dipaksa, bebas kita. Ya, jadi artinya begitu dalam Al-Qur'an ya ayyuhallazina kafaru, itu bukan orang muslim, orang-orang yang memusuhi Kanjeng Nabi. Kalau tidak mengusui namanya ahlul kitab, itu persoalannya. Ya mohon dimengerti. Ya itu mana kafir yang ada dalam Al-Qur'an yang semacam itu. Jadi kafir itu umumnya adalah dipakai untuk sifat-sifat buruk. Betul enggak? Sombong, medit, kasud, itu seperti itu. Itu orang kafir semuanya. Jadi kata kafir itu sendiri artinya bukan orang yang tidak percaya, bukan. Kafir itu orang yang mata hatinya tertutup. Kafaro yakfuru itu artinya menutup. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallah taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffiro ankum. Hai umat Islam, manusia, bertobatlah kepada Allah, semoga Allah mengkafirkan dosa-dosa kamu. Itu bukan dikafirkan, ditutupi oleh Allah. Jadi kafir itu adalah kata orang yang mananya tertutup. Dan kata-kata kafir ini sudah mendunia. Seluruh dunia sudah menggunakan kata kafir. Perempuan yang cantik jelita, yang fotonya dipasang di majalah, itu namanya gadis kafir. Namanya cover girl. Dipaham sih, mah oke.